menanggapi proses pemanggilan Amin Rais oleh Polda Metro Jaya yang sempat diwarnai ancaman balik dan protes dua pihak. Ketua Umum PBNU mengingatkan bahwa semua pihak harus sadar hukum dan harus menghormati panggilan hukum. Negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka kita harus menghormati proses hukum. Siapapun dan tema apapun, masalah apapun, kalau memang aparat memanggil sebagai warga bangsa yang baik, warga negara yang taat hukum, sadar hukum, harus memenuhi panggilan itu. Dan sebenarnya masalah panggilan itu bukan berarti langsung negatif. Bahkan bisa saja panggilan itu merupakan supaya masalah terbuka, clear, selesai kalau memang tidak ada apa-apa. Jadi bukan berarti kalau setiap orang sudah dipanggil polisi langsung kita menjustice dia sudah negatif. Belum tentu. Oleh karena itu, bagi saya biasa-biasa saja siapapun dipanggil kepolisian, ya itu wajar-wajar saja. Tidak terlalu didramatisir. Jangan terlalu didramatisir. Orang, rakyat, warga negara dipanggil oleh aparat penegak hukum hanya akan ditanyain. Baru ditanya itu langsung diterjemahkan, diartikan kriminalisasi. Ya jauh sekali. Siapa tahu judis itu malah baik, malah clear, malah terbuka, malah selesai masalah. Siapapun dipanggil, diundang oleh penegak hukum sebagai warga negara yang baik, ya harus menghormati panggilan itu. Polisi pun dalam rangka menjaga tugas sebagai aparat kepolisian.